Assalamualaikum. Balik lagi bareng Vivi. Sore ini Vivi mau bikin menu buka puasa perdana ya Bun hitungannya. Nah, simak videonya dan resepnya. Nah, kali ini Vivi mau bikin gorengan bandeng ya. Nah, untuk bumbu di sini ada garam, bawang putih, ketumbar dan apa ini, kunyit, diulek sampai halus. Untuk menu kali ini, Vivi mau bikin tumis sayur kacang panjang wortel dan bandeng goreng. Setelah halus, bandengnya boleh dimasukkan. Marinasi sekitar 30 menitan, setelah itu digoreng ya. Sembari menunggu marinasi, Vivi mau mengiris-iris sayurnya dulu. Vivi pakai wortel sama kacang panjang, soalnya mau bikin tumis kacang panjang sama wortel. Nah, kacang panjangnya dipetikin dulu. Untuk bumbu seperti biasa ada bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas dan daun salam. Ini tadi kebetulan tomatnya habis, ya udah nggak pakai tomat. Kalau bunda ada tomat di rumah boleh ditambah tomat.
Next step, penumisan bumbu irisnya dulu. Nah, seperti biasa ditunggu sampai wangi dan berubah warna. Ini itu menu yang lumayan cepat buatnya. Terus harganya juga terjangkau. Untuk menu atau resep es nanti dibuat video terpisah ya Bun ya. Dijus pakai air. Untuk bumbu bubuk seperti biasa pakai garam, gula merah dan penyedap. Bumbunya dirasa udah mateng, kita masukkan sayurnya dulu. Dioseng-oseng sampai empuk ya. Tambahkan sedikit kecap manis. Sudah matang, waktunya dipindah ke piring saji. Nah, hasilnya seperti ini. Tumisnya udah mateng, next step Vivi mau goreng bandeng. Nah, ini goreng sampai warnanya agak kecoklatan. Jangan terlalu garing ya, nanti dagingnya udah agak juicy lagi. Tada, sudah jadi. Inilah menu berbuka puasa perdana Vivi. Silahkan dicoba, semoga rasanya cocok dan menginspirasi teman semua. Dadah, wassalamualaikum.